di Rastafaria. Kali ini saya akan berikan tutorial gitar lagu Lantas dari Juicy Lucy, nanti lengkap dengan chord dan petikannya. Dan buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe Rastafaria, karena akan ada video tutorial gitar yang update setiap harinya. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Oke, pertama untuk intronya. Intronya itu ada sedikit harmonisasi ya bahasanya ya. Di sini kita main dari C, nanti kita buat gampang tapi mirip seperti lagu aslinya. Cuman kalau misalnya kalian pengen ada lagunya seperti lagu aslinya, itu nanti pakai capo di fret 8. Terus anggap aja ini fret 1, jadi C-nya di sini. Untuk intronya kita buat seperti ini. Seperti biasa di sini kita main tanpa capo ya. Jadi yang belum punya capo bodo amat, kita tetap main dari C. Nah, untuk intronya itu C-nya variasi. Di sini kelingkingnya main di senar 2 fret 3. Nah, untuk pertamanya digenjreng dari 5 ke 2. Terus kelingkingnya open. Terus 2 open. Terus 3. 2 fret 1. 2 fret 3. Terus 1 fret 3. Terus lah itu digenjreng di C 5 ke 2. Terus kelingkingnya main ke senar 2 fret 3, digenjreng dari 5 ke 2 lagi. Gitu. Terus slap. Terus 5 open. Terus masuk ke first 1. Oke. Coba kita mainkan pelan-pelan ya, boleh sambil diikutin. Lalu masuk ke verse 1. Untuk verse 1-nya itu chord-nya C. Terus ke bass B. Nah, ini saya sebutnya jembatan bass ya. Jembatan bass-nya ke 5 fret 2. Terus ke E major. Terus ke A minor. Terus ke G minor. Di sini kita buat gampang. Jadi G. Tapi di sini ditekan senar 2 3 ya. 2 3 fret 3 sama 6 fret 3. Karena nanti kita main petikannya di 3 senar ini. Oke, jadi yang penting ditekan yang itu. Terus ke C. Terus ke F. E minor. Terus ke D minor. Terus ke G. Nah, di sini G-nya juga di senar 2 fret 3 ya. Senar satunya nggak dipetik, jadi nggak perlu ditekan, nggak apa-apa. Nah, untuk verse satunya kita buat seperti ini. Di sini cara mainnya, pertama di C kan slap dulu ya. Slap, terus 5 open. Terus ke C. Bass 5. Terus 2 3. Pakai 2 jari ya. Terus slap. Terus 5 sama 2 3 bareng. Gitu, terus slap lagi. Nah, terus jembatan bassnya ke B atau 5 fret 2. Terus langsung ke E major. Nah, E major ini bassnya 6 ya. Jadi 6 dulu. Terus 2 3 slap. Terus bass 2 3 bareng. Gitu. Slap. Nah, terus lah itu jembatan bassnya ke A minor itu 5. Masih di E major ya, 5. Terus langsung ke A minor, bassnya 5. Nah, terus 5, terus 2 3 slap, terus bareng 5 2 3. Slap. Nah, setelah itu jembatan bass ke G itu 6 open. Terus ke G minor. Oke. Nah, di G minor ini bassnya 6. Jadi 6, terus 2, 3 bareng. Slap. Nah, terus langsung pindah ke C. Oke, nah di C ini dipetik 5 sama 2, 3 bareng langsung. Jadi
C bareng, terus slap. Nah, terus ke F, jembatan bassnya 4 open. Terus ke F, bassnya 4, 4, terus 2, 3, slap, terus bareng, 4, 2, 3, slap. Terus lah itu ke E minor, jembatan bassnya 4, di F ini 4 dulu. Terus ke E minor, bassnya 6, 6, 2, 3, slap, terus 6, 2, 3 bareng. Terus ke D minor, jembatan bassnya 4, masih di E minor ini 4. Terus ke D minor, bassnya 4, jadi 4, terus 2, 3, slap, terus 4, 2, 3 bareng, slap. Terus ke G, jembatan bassnya 6 open. Terus ke G, nah ini bassnya 6, terus 2, 3, slap, terus 6 sama 2, 3 bareng, slap. Terus ke C nya jembatan bassnya 5 open, dua kali balikan. Jadi kalau dimainkan pelan-pelan seperti ini, boleh sambil diikutin ya. Balikan. Oke, langsung kita mainkan dari intro sampai verse satunya dulu ya. Persis, cuma nanti untuk terakhirnya ada intro, itu chordnya F, E minor, terus ke D, terus ke G. Nah di sini untuk petikannya, gitu ya. Di sini cara mainnya di F 4, terus 2, 3, slap, terus langsung ke E minor, dipetik 6 sama 2, 3 bareng, terus slap. Terus jembatan bassnya 4, terus ke D, bassnya 4, terus 2, 3, slap, terus langsung ke G, dipetik 6 sama 2, 3 bareng. Terus lah itu jembatan bass C, 5 open, terus ke C, ke verse selanjutnya. Oke, langsung kita mainkan untuk ref sampai intro tengahnya dulu ya. Lantas mengapa kau masih selanjutnya untuk chord dan petikannya sama, langsung kita mainkan. Baru kau sapaku tersipu, kau puji lupa amarahmu, karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku, walau tak ada yang pasti.
setelah itu masuk ke ref lagi. Untuk refnya di sini dua kali balikan ya. Nah setelah itu ada interlude lagi. Untuk chordnya di sini A minor. Terus ke B minor. Cuman di sini kita buat gampang ya. Jadi cuman di telunjuk di fret 2 senar 5 ke 1 terus sama senar 2 fret 3. Cuman gitu aja. Terus ke C, terus ke F, setelah itu ke A minor, terus ke G, terus ke F, terus ke G. Nah, di sini untuk petikannya itu sama yang seperti first. Jadi bass di A minor bassnya 5 ya. Terus 2 3 slap. Terus bass 2 3 bareng. Slap, terus di sini jembatan bassnya 5 open. Terus ke B minor. Oke. Di B minor bassnya 5, terus 2 3 sama kok. Gitu. Nah, terus setelah itu ke C jembatan bassnya 5 open. Terus ke F jembatan bassnya 4 open. Gitu. Terus setelah itu jembatan bassnya ke A minornya di 4. Terus ke A minor lagi. Terus ke G jembatan bassnya 6 open. Terus ke F jembatan bassnya 4 open. Terus ke G jembatan bassnya 6 open. Gitu. Oke, langsung kita mainkan ya. Lantas mengapa ku masih overtune ya. Chordnya itu C. Lantas mengapa nah. Terus ke B minor yang seperti tadi sama. Terus ke E mayor. Nah, di sini genjreng ya. Di C digenjreng 5 ke 2. B minor 5 ke 2 juga. Terus ke E mayor 6 ke 2. Nah, setelah itu masuk ke overtune, ref terakhir overtune sekaligus outro nanti ya. Di sini chordnya D. D, terus ke C kres minor, cuman di sini kita buat gampang. Jadi telunjuknya di fret 4, terus sama senar 2 fret 5. Kalau tadi kan B di sini ya. Ini di fret 4. Terus nanti ke F kres, di sini kita buat gampang juga. Jadi sama seperti G minor tadi, cuman di fret 2. Jadi senar 6 terus 2 3 fret 2 ya. Sama. Terus itu ke B minor, sama kayak tadi. Terus ke A minor. Terus ke D. Setelah itu ke G. Terus ke F minor, sama kayak tadi. E minor. Terus ke A. Dua kali balikan. Dan di sini untuk petikannya itu sama ya polanya. Jadi di D bassnya 4. Terus 2, 3. Slap. Terus bareng. Gitu, jadi terus ke C kres minor itu jembatan bassnya 5 open. Nah, di sini bassnya 5. Terus 2 3 slap. Nah, ini langsung pindah ke F kres ya. Jadi Nah, pindahnya ke sini itu bass dulu. Terus baru 2 3. Terus slap. Nah, setelah itu jembatan bassnya itu 5 open.
terus ke B. Bassnya 5, terus 2, 3, terus bareng, terus ke A minor, jembatan bassnya itu 5, masih di B ini 5, terus ke A minor. Nah, A minor bassnya 5, 2, 3, slap, terus langsung ke D. Gitu. Nah, di D ini dipetik 4 sama 2, 3 bareng. Terus setelah itu ke G, jembatan bassnya 6 open. Nah, terus ke F crash, jembatan bassnya 6 open. Gitu. Itu ya. Terus setelah itu ke E minor, jembatan bassnya 6. Terus ke E minor, bassnya 6. Terus 2, 3. Terus ke A, jembatan bassnya itu 5. Terus ke A, A biasa ya, bassnya 5, 2, 3, slap. Terus ke D laginya, jembatan bassnya 4. Terus ke D. Jadi kalau dimainkan pelan-pelan seperti ini. Balikan. Nah, untuk outro-nya itu chord-nya nanti G, terus ke F crash, E minor, terus ke A, terakhirnya di D. Nah, di sini untuk petikannya di G, bass, terus 2 3 slap, terus langsung pindah ke F. Nah, ini bass-nya 6, terus 2 3 slap, terus langsung pindah ke E minor, slap, terus ke A. Terus terakhirnya di D, di kencreng. Jadi kalau dimainkan, gitu. Bisa ya? Langsung kita mainkan untuk ref terakhir overtune sekaligus outro-nya. Lantas mengapa